Halo, assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya mau ngesop buntut sapi ya. Ini buntut sapinya nanti aku direbus-rebus dulu sebentar. Setelah itu ini ada bawang bombay, ada wortel, ada kentang, ada tomat. Nah, nanti tomatnya aku tambahin lagi. Terus ini ada kurma, terus ada ini kulit jeruk ya. Nanti aku masukin semuanya, bahan-bahannya. Oke. Ada yang kecil, ini ada yang gede ya, soalnya tak nanti takutnya hancur. Kunci presto. Semua bahan kita masukin semuanya ya. Udah aku kasih air ya. Bawang bombaynya ya kalian. Lalu kita tutup ya. Kalau pakai panci ini nih cepet banget itu ya, empuk ya. Nah, terus ini di ini. Itu kita ini buat sop. Nih buat sop. Nah, tapi aku tambahkan sampai 40 ya. Nah, seperti ini ya. Nanti dia ngunci sendiri ya. Nah, ini udah mendidih tuh. Udah mendidih, pasti ini udah terkunci nih. Udah nggak bisa dibuka ya. Kalau seperti ini ya. Ini lagi proses ya. Dan kita tunggu sampai matang. Gimana? Nih, udah terbuka ya. Banget. Nah, setelah dibuang minyaknya, kita kasih garam ya, secukupnya. Siap untuk dihidangkan. Setelah itu aku taburi dengan seledri ya. Rasanya segar banget. Ini cocok pas musim dingin ya. Oke, terima kasih sudah menonton channelku. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih.